Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat sore. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman semuanya, wadidaw, apa kabar semuanya? Mimin harapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan segala urusan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rezekinya sudah tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke teman, wadidaw, Oke teman, di sini ingin mimin katakan sedikit, yang mana ternyata jadwal MotoGP Qatar sudah ada perubahan teman-teman ya. Yang mana kemarin adalah FP1 dan pre-practice ya. Pre-practice itu memang betul FP1 dan praktis saja, maksudnya bukan FP2. Yang mana kemarin 30 menit itu masih belum ini ya, belum ada penentuan untuk ke Q1 dan Q2 ya. Namun untuk hari ini baru penentuan Q1, Q2 ya. Untuk penentuan Q1, Q2 adalah pada hari ini. Mimin pun sudah bingung ini, yang mana yang betul ya sebenarnya ya. Apakah kemarin atau bukan ya? Karena kemarin pun tidak ada pembicaraan masalah Q2 ya. Berarti memang benar untuk hari ini baru babak penentuan Q2 dan Q1 ya. Yaitu pada FP2 hari ini. Hari ini FP3-nya babak penentuan, mana dia? Babak penentuan Q1, Q2 ya. Untuk hari ini jadwalnya, sebentar, ini lagi lihat jadwalnya ini. Aduh, jadwalnya pun waktu kita perlu hilang pula. Oke, udah ada nih. Yang mana untuk hari ini adalah FP2 ya. FP2 yaitu pada pukul 6 sore. 6 sore hingga pukul 6. Ini tapi 30 menit. 30 menit ke tadi malam 1 jam. Yang benar, yang mana aja ini? Ada yang bilang hari ini yang menentukan Q2 ya. Tapi aduh, Mimin enggak tahu ini. Pokoknya kita lihat saja. Kita lihat apakah Mak Marquez sudah berada di Q2 atau belum ya. Karena banyak sekali yang komen, "Min, Q2-nya hari ini penentuannya." Sebab tahun lalu setelah FP1 dan FP2-nya untuk penentuan Q2 ya, seperti kemarin ya. Berarti ini udah pening Mimin ini. Aduh. Oke, bukan itu yang ingin dikatakan. Yang mana kemarin kita sudah melihat aksi Mark Marquez ya, dan aksi para rider lainnya, terutama yang paling menonjol sekali untuk saat ini adalah Mark Marquez dan Pedro Acosta, teman-teman ya. Kenapa? Karena Pedro Acosta kemarin sangat gila parah sekali ya, di saat menit-menit pertama saja sudah memotong jalurnya si Alex Espargaro ya. Gila parah, itu sangat berbahaya sekali itu. Itu namanya aksi brutal itu namanya, teman-teman ya. Aksi brutal yang sebagaimana Mark Marquez juga melakukan seperti itu. Sebab itu siapa yang, Mimin sudah katakan, siapa yang berani berbuat seperti itu, dia akan berjaya, akan sukses. Maksudnya akan sukses, dia akan yang tak terkalahkan. Itu yang sedang diterapkan oleh Pedro Acosta. Mimin lihat semalam, memang gila parah Pedro Acosta. Dan permainan konsisten Pedro Acosta itu tidak ada di luar ada di luar 10 besar, tapi lebih konsistennya di dalam di bawah 10 besar ya. Itu memang konsisten Pedro Acosta. Bahkan Mark Marquez sendiri kemarin perjumpaan pers setelah FP1 dan pre-practice semalam itu, mereka dia mengatakan Pedro Acosta tentu akan menggila parah. Tentu dia adalah talenta yang sangat luar biasa sekali. Itu Mark Marquez katakan teman-teman tadi malam.
Yang mana tadi malam kita sudah melihat, namun ada dalam tes tersebut pembalap Gresini Racing Ducati yaitu Marc Marquez pun sukses unjuk gigi, yang dia keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan kedua usai mencatatkan waktu terbaik dengan 2 menit 6,544 detik. Sesi latihan bebas kedua sendiri diketahui berjalan di trek basah sebab hujan mengguyur sirkuit Losail sebelumnya. Akibat hujan ini juga perubahan jadwal terjadi dalam gelaran MotoGP 2024. Oke, ini baru jelas ya perubahan jadwalnya ya, sebab hujan kemarin. Oke, MotoGP resmi mengumumkan perubahan jadwal untuk GP Qatar menyusul turun hujan yang melanda sirkuit Losail pada Jumat kemarin. Perubahan terjadi dengan menggesernya sesi praktis P yang akan dilangsungkan pada Sabtu malam nanti. Sesi praktis yang bertujuan untuk menentukan sesi kualifikasi MotoGP seharusnya berlangsung Sabtu ini dini hari WIB atau Jumat malam waktu setempat. Namun akibat hujan turun ada perubahan cuaca. MotoGP akhirnya mengubah jadwal dengan menggantikan sesi praktis sebagai latihan bebas 2 FP2 sementara. Sesi praktis ini akan dilangsungkan pada Sabtu pukul 5.17.40 hingga 18.25. Berarti teman-teman di sini ya, ini sudah di ini ya, pukul 5 nanti teman-teman, pukul 6 kurang 20 menit. Pukul 6 kurang 20 menit sudah ada FP1 ya. Berarti pukul 6 mimin berarti pukul 7 kurang 2 menit ya. 20 menit betul. Oke. Berarti yang lainnya seperti biasa ya, jadwal lainnya seperti biasa, cuma di Qatar aja jadwalnya berbeda. Berarti penentuan Q2-nya sebentar lagi ya. Nanti sebentar lagi. MotoGP Qatar 2024 ini pada hari Sabtu tanggal 9 bulan 3 2024 akan diulas dalam permasalahan ini. Ada sesi kualifikasi hingga sprint race yang akan tersaji sebentar lagi. Akankah Marc Marquez tampil menggila hingga merebut kemenangan di sprint race? Pew pew pew. Pew pew pew. Gitu ya. Iya, rangkaian MotoGP Qatar 2024 berlanjut hari ini. Kemarin ada sesi latihan bebas 1 dan 2 yang telah digeser pada hari ini. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini ya sudah jelas ya. Sudah jelas, bukan salah mimin juga dan bukan salah orang lain juga. Mimin kurang teliti dalam persaingan tuh karena terlalu obsesi dengan aksi Marc Marquez ya. Ternyata perubahan jadwal kemarin terjadi, berarti untuk hari ini sebenarnya pre-practice-nya ditarik kemarin 30 menit, untuk hari ini adalah untuk penentuan Q2 karena akibat cuaca hujan ya. Oke lah teman-teman, itu saja. Sebentar lagi kita akan live setelah maghrib ya. Di sini sudah maghrib ya, startnya ya. Sudah maghrib, nanti kita akan live. Jangan lupa live TikToknya teman-teman, live TikToknya Aisyah Kid ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah memfollow Aisyah Kid. Nanti kita akan live TikToknya di situ dan live streaming di YouTube juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.